Pemirsa, kehadiran Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk berpidato di hadapan sesi gabungan Kongres Amerika Serikat memunculkan demonstrasi besar di sekitarnya. Demonstran tak hanya menyoroti pidato Netanyahu, tapi juga undangan yang diberikan Kongres baginya. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di area gedung Capitol Amerika Serikat. Ini adalah gedung Kongres di mana Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memberikan pidatonya di depan Kongres Amerika Serikat. Anda bisa lihat di belakang saya sejumlah pengamanan yang dilakukan berlapis di daerah Kongres ini untuk memberikan pengamanan di area Kongres, terutama mengantisipasi gelombang demonstrasi yang hadir di Washington DC saat ini. Di belakang saya ini kebanyakan adalah demonstran yang pro-Palestina dan memberikan tuntutan-tuntutan termasuk menghentikan perang yang terjadi di Gaza saat ini dan juga gencatan senjata, juga mengakhiri dukungan Amerika Serikat atau pemerintahan Biden terhadap Israel. Berikut pernyataan dari sejumlah demonstran yang diwawancara VOA. This demonstration has a very specific message to Benjamin Netanyahu that he is unwelcome in the United States of America. Just to end it, ceasefire, that's all we ask. And we've been asking that selama 9 bulan. We have thousands of people out here today to protest Netanyahu, to protest the U.S. government. Selain demonstran pro-Palestina, juga ada demonstran pro-Israel yang hadir di jalan Washington DC. Walaupun jumlahnya sangat jauh kecil dibandingkan demonstran pro-Palestina, mereka menyampaikan dukungan terhadap Israel dan juga menyampaikan sejumlah permintaan terutama untuk membebaskan sandera yang ditahan oleh Hamas. Yes, we want ceasefire. We know that the only way to get the hostages back, to get my son back, is through a deal. My demand is to release the hostages right now, to ask or demand that Hamas surrender. Dalam pidatonya yang disampaikan pada pukul 2 siang waktu Washington atau waktu setempat, Netanyahu kembali meminta dukungan kepada Kongres Amerika Serikat yang menjadi sekutunya yang paling kuat dan paling dekat saat ini. And as we defend ourselves on all fronts, I know that America has our back, and I thank you for it. Dalam kunjungannya kali ini, Netanyahu juga dijadwalkan akan bertemu dengan Presiden Joe Biden dan juga Wakil Presiden Kamala Harris pada hari Kamis esok setelah ia berpidato. Sementara dari platform media sosial Truth Social yang dimiliki oleh Donald Trump menyampaikan dia akan bertemu dengan Benjamin Netanyahu pada hari Jumat. Dari Washington DC, Virginia Gunawan, Taris Iman, VOA. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.